Baik, sebelum kita ke berita selanjutnya, kita dapatkan dahulu laporan cuaca semasa bersama Muhammad Nafizi Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat tinjauan cuaca semasa. Imej gemar radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang dilihat berlaku di hampir kesemua negeri di sekitar Semenanjung pada waktu petang. Dan keadaan cuaca hujan lebat ini dijangka akan berterusan sehingga ke lewat malam, terutamanya bagi kawasan-kawasan di sekitar pedalaman negeri Perak, Pahang, Kelantan dan juga Terengganu. Manakala ribut petir bagi kawasan-kawasan lain di sekitar Semenanjung ini dijangka akan reda menjelang awal malam nanti. Kita lihat pula tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Keadaan hujan lebat dan ribut petir turut dilihat berlaku di bahagian-bahagian di sebelah barat negeri Sabah dan juga di beberapa bahagian di negeri Sarawak, iaitu di sekitar Limbang, Miri, Mukah, Sibu dan juga Kuching. Dan hujan lebat bagi kawasan-kawasan ini juga dijangka akan reda menjelang awal malam nanti. Selain itu, jabatan kami turut mengeluarkan amaran cuaca waspada bagi beberapa bahagian di sebelah barat negeri Sabah pada 20 dan juga 21 September, iaitu di sekitar bahagian pedalaman, pantai barat, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Hujan lebat yang berterusan dijangka mampu untuk berlaku sepanjang tempoh 2 hari berkenaan. Oleh itu, orang ramai di sekitar kawasan-kawasan terbabit, khususnya bagi mereka yang berada di kawasan yang berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir, dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada berikutan keadaan angin kencang, banjir kilat dan juga kerosakan pada struktur bangunan yang tidak kukuh yang boleh berlaku sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.